Ya, pemirsa, bagaimana cara mencari calon wakil presiden terbaik sebagai pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019 dan dapatkah parpol koalisi bermusyawarah serta memunculkan sosok yang ideal? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber di studio, Sekjen Partai Nasdem Joni G Plate dan analis komunikasi politik Gun Gun Herianto. Untuk membahas tentang idealnya calon wakil presiden bagi Joko Widodo ini tentunya nanti akan sangat menarik. Tetapi karena tadi saya sudah melakukan live by phone dengan Wasekjen PKB dan saya tanya, apa yang menunda, yang menjadi alasan menunda untuk deklarasi bagi mm, calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Diakui pada bulan Juni? Ada deklarasi, saya juga tidak mau kemudian mengasumsikan bahwa ini kepada Joko Widodo atau profil yang lain, tetapi pada saat ditanya mengapa alasannya hanya mempersiapkan pilkada, Bang Gun. Tetapi, pada saat saya hmm. tanya, hmm. apakah terkait dengan bergening calon wakil presiden, karena Cak Imin sudah mempersiapkan ya. diri sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo, dibilang tidak ada kaitannya, Anda percaya ya. itu? Uh, gini ya, karena semua positioning sekarang hmm. uh, dalam konteks uh, mana yang paling tepat, seperti misalnya PKB, itu kan sedang wait and see, melihat konstelasi, jadi sangat wajar kalau menunda. Hmm. Uh, proses keputusan strategis karena ini kan uh, semua positioningnya rata-rata cawapres karena kalau kita lihat uh, posisi 2019 agak cukup berbeda dengan 2014 dimana kalau kita bicara petanya mm -hmm. maka sosok untuk uh, calon presiden itu seperti mengerucut ya kan pada sosok Jokowi dan satunya lagi apakah kemudian Prabowo menjadi fighter lagi atau menjadi kingmaker uh, itu menjadi pertanyaan kita Rata-rata uh, semua sekarang mengisi calon wakil presiden. Kalau bicara cawapres, menurut saya itu paling tiga ada tiga pertimbangan yang kemudian uh, tentu dilihat oleh Jokowi dan juga dilakukan semacam hitung-hitungan politik oleh mereka yang punya keinginan. Pertama adalah modal dasar elektoral. Ini mau nggak mau suka nggak suka pasti Jokowi mempertimbangkan itu entah itu popularitasnya entah itu elektabilitasnya entah itu akseptabilitasnya ini sering disebut uh, modal dasar elektoral. Kemudian yang kedua itu bicara soal uh, representasi politik. Ini kan Mas Joni tahu persis mm -hmm. itu bagaimana misalnya politik representasi itu selalu dipertimbangkan seperti misalnya apakah dia dari kalangan militer, apakah dia mewakili tipikal pemilih santri mm -hmm. dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini punya portofolio dan punya chemistry bekerja dengan calon presidennya dalam konteks bacaan Jokowi tentu apakah orang ini bisa bekerja dengan Jokowi atau tidak. Yeah. Karena tentu akan bicara pas record, ya. Hmm. Kalau mungkin Bang Joni sering bicara portofolio. <laughs> ah, portopolio itu antara adalah track record hmm. yang yang kalau kalau lebih spesifik spesifik adalah pas antara dia. Kalau Anda antara hmm. pekerjaan seperti antara 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 Nah, kalau kita bicara tiga faktor itu, tentu saya yakin Pak Jokowi sekarang sudah banyak nama mm -hmm. di sakunya. Mm -hmm. Dan ini soal timing saja. Soal timing. Uh, baik, soal saya timing. ke Bung Joni. Bung Joni, kalau Anda melihat apakah beberapa faktor mm -hmm. tersebut yang akan dikomunikasikan mm -hmm. oleh partai politik yang sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden 2019. Ya bagaimanapun <coughs> juga ya. Ini wakil presiden itu kan calon wakil presiden hanya satu orang, ya. Jadi pihak-pihak eh, yang akan membicarakannya mm -hmm. pasti di antara partai politik itu sendiri mm -hmm. dan tentu dengan capresnya mm -hmm. dengan capresnya. Satu lagi Mas Gunggun yeah. yang barangkali menjadi eh, perhatian yaitu tahun 2024 nanti kalau menang Pak Jokowi kan sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Mm. Nah, dalam rangka kontinuitas program pembangunan negara nasional Tentu juga dipertimbangkan menjadi faktor bagaimana nanti setelah itu agar ada kontinuitas pem uh, program pembangunan Artinya, dalam rangka presidenya. regenerasi regenerasi ah. kebijakan, kebijakan atau regenerasi politiknya uh. sendiri. Nah empat faktor itu akan menjadi perhatian dalam satu kombinasi ya siapa yang nanti akan cocok de uh, menjadi pendamping. Yeah. Nah, saya kira saat ini ada banyak sekali dalam satu daftar panjang, mm -hmm. ya, putra-putri Indonesia yang hebat-hebat, mm -hmm. ya, yang akan nanti di, uh, uh, dikerucutkan menjadi shortlist dua atau tiga nama oh. yang akan dibicarakan, yeah. yang akan dibicarakan di antara uh, para pemimpin ini mm -hmm. uh, untuk ditetapkan menjadi pendamping. Dan NasDem dengan PDIP, tentu ini bukan kali yang pertama mm -hmm. dalam rangka uh, pemilu <coughs> serentak ini. Yeah. Ini sudah kali yang kedua mm -hmm. untuk mendukung Pak Joko Widodo. Jadi, model dan cara komunikasinya, saya kira. Uh, mengulang kembali apa Siap, yang sudah siapa dilakukan. siapa yang akan jadi dulu. panglima koordinasinya ini apakah nasdem atau pdip untuk membicarakan cawapres yang mana saja yang efektif akhirnya nah, kira-kira begitu yang mana saja Maksudnya yang efektif yang efektif apa yang <coughs> efektif tentu yang bisa mengkoordinasikan semuanya hmm. yang bisa uh, 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 apa namanya menggandeng semua uh, menggandeng semua yang hmm. bisa mempunyai resources dan, yang kuat dan ya, bisa diterima semua dan bisa diterima semua <coughs> serta serta apa mobilitasnya harus harus kuat ini pada saat nanti pilpres itu. Mm. Ini unik, ini pilpres serentak, kan? Mm. Ya, serentak uh, uh, dengan pileknya, mm -hmm. jadi pekerjaan partai politik itu akan sangat menumpuk, akan mm. ada tim yang mengurus uh, pemilu legislatif ya hmm. di mana ada persaingan zero sum game dengan ya, ya, ya. partai yang lain di sisi yang satu ya sisi hmm. yang lain terkait dengan Pilpres ada koordinasi dan konsolidasi hmm. jadi memang ini unik dibutuhkan seorang komandan jenderal hmm. yang akan memimpin hmm. orkestra politik ini ya yang merangkul semuanya dan menghasilkan yang pertama tentu harus ada paket yang luar biasa Se untuk Indonesia. Sebelum saya tanyakan ke Bang Munggun, siapa yang lebih fleksibel dari Nasdem atau PDIP... ...katakan <laughs> begitu untuk menjadi panglima pembicaraan cawapres ini. Tetapi kalau Nasdem kan tidak kemudian deklarasi ini dilakukan... Uh, deklarasi dilakukan untuk Jokowi, tetapi tanpa syarat cawapres. Nah okay ini itu. dia. Ini Tetap, kalau PDIP, uh, ya. cawapresnya sudah disebutkan beberapa nah, begitu, ini, bahkan ini, ada isu ini, yang keluar ini, seperti Budi Gunawan, ini, Ahai, iya, iya, dan sebagainya. Iya, iya. Ini dia. Nasdem kan selalu ya memilih uh, pemimpin, presiden, hmm. apa gubernur, apa bupati, wali kota, itu pimpinannya lalu pendampingnya harus didiskusikan dengan pemimpinnya ini. Nah, ini yang menjadi syarat kami dan yang kedua tentu Nasdem selalu tanpa syarat. Menyerahkan itu sepenuhnya tetapi di balik itu dukungannya juga sepenuhnya. Hmm. Jadi kalau ditanya tadi siapa komandan jenderal dari Nasdem sendiri tentu dengan posisi yang lebih netral itu ya. Dan kami juga tentu banyak resources tokoh-tokoh ya, senior yang senior yang siap Apabila dibutuhkan oleh uh, Pak Jokowi, oleh tim, dan ya. oleh negara, tentu harus siap siap yang lebih fleksibel <gul> dari partai-partai pendukung calon presiden Jokowi ini? Uh, kalau bicara pola hubungan, mm -hmm. uh, tentu bersifat interplay, uh, akan sangat aksi reaksi. Uh, tetapi dalam konteks konfigurasi, karena Jokowi adalah bagian dari kader PD Perjuangan dan PD Perjuangan juga kita sama-sama tahu adalah pemenang di 2014 logikanya ya. maka uh, tentu PD Perjuangan akan all out yes. ya kan? Oleh karena itu uh, soal all out tapi paling terakhir deklarasi ya? Iya itu tradisinya itu sekarang jauh lebih hmm. awal ya kan? <laughs> Tradisi PD Perjuangan justru injury time banget. Oh. Ini, ini termasuk awal ya? Termasuk awal. Hmm. Nah, ini juga menarik hmm. bacaannya. Kenapa hmm. PD Perjuangan lebih awal sekarang? Hmm. Berbeda dengan 2014 <laughs> hanya tinggal hak minus berapa? <laughs> karena itu ada pengaruh yang disebutkan Kutel IP itu. Ya ya itu yang kemudian semua orang tahu dampaknya bagaimana misalnya dalam konfigurasi yang berbeda tadi pileg dan pilpres yang berbarengan hmm. itu efek ujung jas itu hmm. uh, bagaimana kemudian secara psikologis bisa ditransformasikan menjadi cara persuasif kepada basis pemilih hmm. atas nama political marketing sosok figur capres yang akan dijual di 2019 yeah. Ya ini yang kemudian disadari oleh PD perjuangan agak berbeda mm -hmm. uh, landscape politiknya. Mm -hmm. Kalau 2014 masih bisa tenang-tenang, kenapa? Karena pileg dulu kita tahu dulu konfigurasinya yeah. berapa menang, persentasenya, mm -hmm. kemudian apakah lolos uh, parliamentary threshold atau tidak. Setelah itu kemudian dihitung konfigurasi kekuatan koalisi yang paling bisa memaksimalkan kekuatan capresnya. Mm -hmm. Kalau sekarang nggak bisa. Semua stat dari stat yang sama, mm -hmm. baik itu partai kecil maupun partai besar, mm -hmm. sekarang persoalannya adalah apakah dia punya sosok mm -hmm. yang kemudian mm -hmm. bisa menjadi insentif elektoral mm -hmm. pada si uh, partai yang bersangkutan. Uh, terutama untuk mengkontrol ya. pemilih yang sebenarnya sudah punya pilihan atau preferensi politik pada sosok di pemilihan presiden. Ya, gitu. Menariknya adalah, apabila mm. kemudian ideal sih, kalau semuanya konsultasi atau konsolidasi dilakukan untuk membicarakan cawapres, tetapi kalau itu tidak terjadi seumpamanya, begitu. Mm. Apakah NasDem bisa kemudian di last minute nanti menyebut, menawarkan? <tuh> ...nama atau tokoh untuk calon wakil presiden? Ya, nasdem tentu saat ini pun... ...sudah mulai menyusun itu. Siapa-siapa saja, tokoh-tokoh Profil tokoh nasional, profilnya. Mm -hmm. eh, eh, kebutuhan 2019-2024 mm -hmm. yang... Eh, ...figur siapa tadi yang ya. akan harus memenuhi kepentingan itu ya. Eh, terkait dengan governance, terkait dengan kesuksesan... ...kontinuitas pembangunan. Ini semua di, 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 dibicarakan. Dan... Eh, eh, pasti kalau dari nasdem pasti tidak sulit yeah. ya karena dalam pembicaraan dengan misalnya komunikasi ini kan setidak multi arah ini mm -hmm. nah, arah yang pertama mm -hmm. kan dengan capresnya sendiri ya nah, dengan capresnya sendiri pasti tidak ada tidak akan ada kesulitan itu mm -hmm. untuk berbicara terkait dengan siapa pendampingnya tetapi mengkomunikasikan dengan partai-partai eh, yang lain yeah. maka ini mungkin tidak sesederhana hanya Terkait dengan wapres saja, mm -hmm. tapi berkaitan dengan portofolio yang lebih besar lainnya, mm -hmm. itu akan dibicarakan sehingga semua kepentingan itu bisa bermuara <coughs> di satu titik simpul, mm -hmm. yaitu koordinasi pemenangan. Sepertinya gitu. uh, ingin menyampaikan, harus ada win-win solution, Mas Gun Gun. Begitu pasti, karena mm -hmm. ini bicara semua partai harus ada di Zopanya, zone yeah. of possible agreement-nya. Yeah. Uh, kalau kita bicara misalnya kepentingan Partai NasDem, kemudian ke PKB, kemudian PDIP, PD Perjuangan, dan semua partai, mm -hmm. taruhlah semua partai yang sekarang menjadi penyokong pemerintah mm -hmm. sekitar enam puluh delapan Kalau misalnya taruhlah PAN atau PKB punya pandangan berbeda, tentu kan akan mengurangi persentase itu. Mm -hmm. Apakah misalnya di atas kertas masih memungkinkan poros ketiga mm -hmm. uh, ini? Kita bisa lihat misalnya kalau konfigurasinya berbeda, yeah. taruh Pak Jokowi sekarang mm -hmm. dengan 68,9 yeah. itu harusnya kalau semua all out yeah. maka di atas kertas kemungkinan hanya dua uh, pasangan. Yeah. Tetapi kalau kemudian ada beberapa yang kemudian keluar dari mm -hmm. barisan, mm -hmm. ah, itu masih mungkin terbentuk poros ketiga. Meskipun mm -hmm. uh, hitung-hitungannya tentu. Uh, masih sangat kecil sekarang mm -hmm. karena bicara soal afiliasi politik partai kemana yep. dan siapa figur yang akan dijual mm -hmm. kalau sekarang uh, secara matematis tetap meskipun politik bukan matematika yeah. itu kita kemungkinan di 2019 punya uh, dua uh, poros maksimum 30 Tiga poros. Mm -hmm. Dan uh, kalau kita bicara poros itu tentu figure headnya sudah tahu mm -hmm. bahwa selain Jokowi ada Pak Prabowo. Yeah. Entah itu Pak Prabowo atau tidak. Mm -hmm. Dan apakah kemudian Demokrat akan menginisiasi proses-proses uh, komunikasi politik di luar mm -hmm. dua kutub ini. Mm -hmm. Dan apakah kemudian ada partai lain yang mau mm -hmm. kemudian menerima reaksi... Mm -hmm. Uh, aksi reaksi yeah. dalam proses komunikasi politik yang dibangun demokrat Disitulah letak menurut saya pembedanya nanti di 2019 Oke okay, jadi calon, calon wakil presiden <coughs> ini terkait dengan portofolio yang besar Itu tadi profilnya dan kepentingan setiap partai politik Dan itulah mm. yang harus dikoordinasikan dan Betul. dikonsultasikan yeah. Tetapi mm. kalau bicara yeah. politik bukan matematika mm -hmm. Tetapi mm -hmm. bisa juga dihitung-hitung seperti itu yeah. uh, Isu kedepannya yeah. yang mungkin bisa menjegal calon presiden katakan Jokowi sekarang sudah cukup uh, 52% ya kalau ditambah dengan PDIP kurang lebih demikian ya. begitu uh, lawan politiknya bisa bergerak atau bermanuver seperti apa Mas Guntur menurut Anda Manuver itu akan sangat intens sekarang hmm. ya kan karena bicara soal uh, pengelolaan opini publik hmm. ada yang positif tentu dalam tanda petik ya, me ya. melakukan political marketing bagi sosok cawapres yang punya potensi disandingkan dengan orang-orang uh, yang potensial ya atau yang kedua kemudian <coughs> mencoba untuk delegitimasi hmm. ya kan delegitimasi cawapres cawapres lain juga masih mungkin lah okay. ini yang disebutkan attacking publicity jadi okay. publisitas yang sifatnya menyerang uh, contoh misalnya tadi hmm. kalau mas uh, uh, sorry bang Joni Plate, Plate bilang nah ini bagaimana portofolio berarti itulah yang menjadikan sasaran hmm. karena begini Uh, persuasi itu selalu dua hal, hmm. satu argumentasi, ya, yang kedua. kedua adalah free choice. Baik, itu kita putus sampai di situ dulu karena hmm. waktu kita sudah terbatas. Okay. Tapi saya yakin Nasdem siap mengolah isu-isu tersebut begitu ya. Hmm. Baik, bu kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dalam Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami usai Headline News.